Selamat pagi pemirsa, Anda menyaksikan Headline News pukul 3 waktu Indonesia Barat. Kabut asap masih menyelimuti Bandara Pinang Kampai Dumai Riau menyebabkan dua pesawat gagal mendarat. Sejak Senin pagi, Bandara Pinang Kampai Dumai masih diselimuti kabut asap. Jarak pandang hanya di bawah 1.000 meter. Padahal batas jarak normal bagi para pilot pesawat adalah antara 3.000 hingga 4.000 meter dan akibatnya dua pesawat gagal mendarat. Ratusan penumpang yang sejak pagi menunggu kecewa karena gagal berangkat ke Jakarta maupun ke Pekanbaru. Terlebih tidak ada pengumuman dari pihak bandara kepada para penumpang bahwa pesawat gagal mendarat. Pihak bandara belum dapat memastikan apakah hari Selasa akan ada pendaratan atau keberangkatan pesawat karena kemungkinan kabut asap akan masih menyelimuti bandara. Oke, yang 06 kalem 1.000 meter, semuk sekitar 2.000. Dan Raja 3124.